Hai guys, bertemu lagi sama Mangga Gauka di Pagaralam Post Channel. Kang ngakhiri masa tugas Kapolres Pagaralam AKBP Trisaksono Puspo Aji nyempatka waktu kandek berbagi nyambung tali asih ngam masyarakat. Ini liputanannya. Kapolres Pagaralam AKBP Trisaksono Puspo Aji menyambangi kediaman Ibu Kasida di Jalan Eprekan, Kelurahan Lendagung. Pada kesempatan tersebut, beliau memberikan paket sembako. Bantuan sembako ini sebagai wujud kepedulian anggota Polres Pagaralam terhadap sesama yang membutuhkan, terang Kapolres dan juga Pagaralam Post Channel.